Beep, 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 beep. Welcome back to my channel. It's a good day to have a good day. Thank you. It's a good day to have a good day. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, dah lama dah ada orang tanya kat aku. Aku rasa budak yang tanya kat aku tu pun aku rasa dah pandai kot guna GrabFood. Ada yang tanya macam mana nak guna GrabFood. Okay, mula-mula nak guna GrabFood ni, korang kena setting korang punya card dulu. So korang kena add card dulu untuk GrabPay lah. So aku tak tahu, aku ada dengar GrabPay ada boleh beli dia punya kredit tu, macam beli dia punya top up tu macam driver punya top up. Aku tak pasti macam mana, tapi yang aku tahu yang pakai card ni lah, add card. So yang pertama kita add card dulu. Ni add card ni. Yeah. Kan, oh, so ni ada aku punya nombor card benda semua. Tak apa, aku buat dulu, nanti aku sambung balik. 2000 years later. Bila dah sudah add card korang ni, okay, payment ni, weh, tak boleh ni. So dia ada cara setting dia tadi tu, patut aku tunjuk tu, tapi tak apalah. So korang kalau kata tu, nanti kat sini dia ada add card tu tau. So korang letak je kat situ add card. So dah masukkan korang punya credit card atau debit card punya number, tarik luput dia, dan nombor, tiga nombor dekat belakang card tu lah. So nanti dia akan hantar SMS kat handphone kau dan masukkan dalam tu, dan you good to go lah. Dia boleh guna, tak kisah. Wah, yang GrabPay tu, yang setting kat sini tu tadi, dia boleh guna untuk semua benda yang ada kat sini. Okay, so sekarang ni nak untuk GrabFood lah. Okay, kita tekan GrabFood ni. Food ni. Food. Food. So take me to GrabFood. Ni dia ada punya cara-cara ni. Okay, order now, snack time deal 2-6, McDonald's, dismiss, nanti dulu. Okay, so ni aku dah ada letak aku punya alamat rumah lah. Mesti ni jap, dah ada alamat lain ni. Deliver to home lah. Okay. Deliver tu home, dah. Okay, yang home ni dia punya tu sama dengan Grab car lah. So kalau kau dah favourite home, boleh letak benda yang sama je. So kat sini ada banyak gila makanan. Okay, ada McDonald's, ada pizza. Ui, semacam-macam Texas chicken. Ya Allah, banyaknya. Ui, banyak. segala-gala makan ada dah. Ayam penyet pun ada. Kau nampak ni, ayam penyet pun ada tau. Ayam penyet, ayam mas. Bukan Starbucks ni. Coffee bean. Aduh, segala-gala benda ada weh. Dunkin Donut, Papa Rich pun ada. Okay, so sini kau pilih. Contoh cakap aku sekarang teringin. Ni weh, pelita nasi kandar pun ada weh. Nasi kandar. Tony Romas pun ada. Oh, gila. okay, segala-gala kedai ada kat sini. So ni korang boleh pilih lah. So macam aku teringin teringin nak. Banyak weh kedai tu weh. Macam ni. Weh, banyak weh. Serius memang banyak weh. Serius memang banyak. Korang pilih je lah korang nak makan apa. Makan Melayu, makan apa, sushi, Jepun, Korea, apa jadah semua ada. Restoran Pak Punjambi pun ada. Segala-gala benda ada. Okay, so sekarang ni kau pilih mana benda yang kau nak makan. Aku sekarang teringin nak makan McD extra spicy tu. Kan? Mana tadi McD? Dah hilang pula McD. Tapi ini bukan ni. Sekejap. So ni McDonald's. Ayah himpunan cerita lawak lah. Apa bagai. McDonald's tuangsa lah. Ayam goreng extra spicy. Ni dia bagi aku yang bandel 5 pieces. Extra spicy 9 ketul. Aku nak makan seorang je. Mana yang set untuk makan seorang?
Double cheeseburger. Ni. Wih, banyak. Wih, McD pun jadi banyak. Jadi pening kepala otak aku nak makan. Okay, so sini. Ini yang extra spicy. Berapa ketul? Aku biasa yang 3 ketul. Belum-belum aku makan. Tapi yang ni tak ada ke? Yang... large. Z large extra value. Yang ni 3 ketul. Ni kan. Aku tak faham ni. Apa beza yang RM18 dengan yang RM20 ni? Aku tak tahu. Tekan je lah. Ni yang RM18 ni. Okay, lepas tu, okay, so ni tekan harga dia RM18. Tak, aku nak benda aku nak nak large tau, tapi asal dia, aku tengah tak faham ni. Dah. Price, oh ni medium, aku nak large. Oh so ni yang jadi 20. Oh ni medium, ni large. Oh tu ni jadi ni large, large price. Large kot, tapi tak nak ice macam mana weh. Aku biasa minta tak nak ice. Tak nak ice. Macam mana nak, kalau benda-benda macam tu macam mana nak diorderkannya. Tak apalah, add to basket. So ni view basket. Okay, so delivery fee dia RM5. Ada promo tak? Tak ada promo pun. Oh, tak boleh nak redeem lah dia. So makan benda-benda lain. Pakai ni tak boleh. Pakai tu pun tak boleh. So RM25 macam mahal lagi je beli dekat sini. Macam mahal lagi je beli dekat GrabFood ni. So macam tu lah cara ordernya. Okay, lepas tu korang tekan place order ni. Kan, place order. Place order. Place order. Ya Allah. Okay, tak boleh add promo eh. Aku tengah geram ni. Sebab tadi dia sibuk. Kata promo-promo lah apalah. Tak boleh nak redeem eh. Point aku sikit sangat. Okay, tak apa. Place order. Add more detail lah. Tak ada kot. 20 minit nak sampai. Biar aku pergi sendiri tu. Tak apalah, aku tak jadi order lah. 20 minit biar aku pergi sendiri. Tapi itulah caranya nak order. Okay. Tu je lah kot. Okay, sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.